Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN termasuk jalan tol akses IKN menunggu Undang-Undang IKN yang rancangan undang-undangnya sedang dibahas dan dipercepat di DPR RI. Direktur Jenderal Bina Marga Hedi Rahadian menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR terus melakukan persiapan termasuk pembangunan jalur logistik, sumber daya air hingga jalan. Diketahui sebelumnya rapat paripurna DPR RI ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022 menetapkan 30 nama anggota DPR RI sebagai panitia khusus atau pansus rancangan undang-undang RUU tentang Ibu Kota Negara atau IKN.